البدع والأهواء، أهل البدع الأكاديمية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwan fil din azzani wa azzakumullah, sebelum kita lanjutkan baca pantun yang terakhir, tafadhal. Fa'in apa? 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 Dikasih atrah ya. Ulangin. Fa'in tazahama. Fa'in tazahama adadul masalih yuqaddiman a'la. Yuqaddiman a'la minal masalih. Ewa. Karena dalam baca pantun itu, kalau kasrah dibaca kasrahnya biar tepat. Fa'in tazahama adadul masalih yuqaddamul a'la minal masalih. Jadi sama-sama kasrah. Nanti kalau sukun ya sukun, tapi kan enggak disukun. Nah, kita lanjutkan barakallahu fikum. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, karena kemarin kita belum selesaikan apa yang beliau sampaikan mengenai apabila bertemunya atau bertabrakan dua kebaikan dan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dalam satu waktu, maka apa solusi yang terbaik? Dahulukan yang lebih penting atau dahulukan yang lebih wajib hukumnya? Paham? Nah, itu sudah ma'ruf dan sudah kita mengetahui semuanya. Seperti kemarin contohnya ada perbuatan amalan yang manfaatnya itu kembali ke orang lain dan umum, ada perbuatan yang manfaatnya kembali kepada diri pribadi. Nah, saat itu bertabrakan dua manfaat tersebut dan tidak bisa dilakukan dalam satu waktu. Mana yang didahulukan? Yang lebih bermanfaat. Benar, tapi sekarang pertanyaannya, ada manfaat yang umum, ada yang manfaatnya pribadi, bertabrakan, gak bisa dikerjakan dalam satu waktu, mana yang didahulukan? Yang umum. Perhatikan baik-baik ya, yang umum. Kita lanjutkan. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, fa'idha tazaham, itu ya, ya kan? Fa'idha tazaham haqqul um wa haqqul ab. Sekarang kalau bertabrakan antara hak ibu dan hak bapak, sama-sama apa? Sama-sama kita wajib berbakti dengan kedua orang tua, tapi bertabrakan, bapak juga nyuruh, ibu juga nyuruh, gitu loh. Nyuruhnya sama-sama jam 10 pagi. Ya, bapaknya nyuruh tolong berikan belikan apa? Beras. Ibunya nyuruh tolong kamu pergi ke selepan padi. Selepan atau selipan? Intinya untuk penggilingan padi gitu ya. Nah, sama-sama nyuruh gitu loh, sama-sama nyuruh dan dua-duanya ada orang tua, padahal wajib kita berbakti kepada ibu dan bapak. Kita lihat kata beliau, kudimats al-um, didahulukan ibunya. Kenapa? Karena dalam hadis kemarin sudah kita lewati kan, ya Rasulullah, man ahakun nas bi husni sahabati? Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Apa kata Rasulullah? Ummuk. Qultu sumaman qala ummuk. Qultu sumaman qala ummuk, tiga kali. Ibumu, ibumu, ibumu. Apa maksudnya ini ya? Jadi kita berbakti kepada kedua orang tua wajib enggak? Wajib. Tapi kalau hak orang tua tadi, ibu dan bapak kok bertabrakan, sama-sama nyuruh kita, kemudian posisinya satu jam yang sama dan tidak bisa digabung kedua-duanya, maka dahulukan perintah siapa? Ibu. Nah, lalu nanti kalau bapaknya marah-marah gimana? Dia ditenangkan, diamankan, paham ya? Diamankan, tenangkan agar bagaimana caranya tidak marah.
Karena apa? Karena enggak bisa memang ini dikerjakan dalam satu waktu. Kita lihat li'anal qiyama bibirriha minal masalih. Dikarenakan mengerjakan berbakti dengannya merupakan kebaikan dan kepentingan. Wa birruha fil masalih a'la minal min birril ab. Naam. Dan berbakti kepada ibu dalam perkara yang penting dan juga ada kebaikan situ lebih tinggi dibanding berbakti kepada bapak di saat itu pula. Tapi ingat, ini kalau seandainya apa? Kalau seandainya perkaranya hukum global. Tapi kalau sekarang bapaknya, tolong anak lagi sakit parah ini, diantar ke rumah sakit. Perintah dari bapaknya. Ibunya bilang, tolong kamu beli beras dulu nak. Jam 10 pagi nyuruhnya. Yang kita dulukan perintah bapaknya atau ibunya. Padahal posisinya sama-sama nyuruh jam 10 pagi. Dahulukan mana kira-kira? Ibunya nyuruh belikan beras. Bapaknya nyuruh ngantar ke rumah sakit. Parah sakitnya. Dahulukan mana? Harusnya bapak sini. Gak bisa antum. Wah ini harus kita dahulukan ibu. Bapaknya nanti khawatir apa? Nah bahaya di situ. Paham ya? Jadi dilihat situasi, kondisi dan tempatnya. Nah ini penting sekali itu ya. Kita lihat. Kemudian berikutnya. Tazahumun naflin mutlak wa naflin muqayyad sekarang. Nah, bertabrakan, bertumpuknya sunnah yang mutlak dan sunnah yang muqayyad. Kan ada sholat sunnah namanya sunnah muqayyad sama sunnah mutlak. Sunnah mutlak itu kapan saja antum melakukan silakan, enggak pandang waktu. Tapi kalau naflun muqayyad ini amalan sunnah atau istilahnya barakallahu fikum sholat sunnah yang sifatnya muqayyad, diikat dengan waktu. Seperti sholat apa? Qabliyah atau sholat qabliyah. Nah, al-fajr misalkan, sholat dua rakaat sebelum subuh. Kan ada muqayyad itu. Na'am barakallahu fikum. Ada sunnah mutlaqah. Maksudnya sholat sunnah mutlaqah. Kapan saja antum sholat silahkan gitu loh. Paham ya? Na'am seperti itu. Kita lihat. Fayuqaddam an-nafl al-muqayyad. Maka dahulukan yang namanya sunnah muqayyad. Jadi ada sunnah yang mutlaq, sunnah muqayyad. Paham ya? Baik-baik ya. Sunnah mutlaq itu enggak mengenal waktu. Kalau sunnah muqayyad diikat dengan apa? Waktu. Nah dahulukan mana kalau bertabrakan? Dahulukan yang diikat dengan waktu tersebut. Paham salah ya? Nah, habis subuh misalkan barakallahu fikum antum posisi belum dua rakaat sebelum subuh misalkan. Nah, barakallahu fikum antum mau melakukan salat sunnah mutlaqah, enggak bisa. Dahulukan dua rakaat yang sebelum subuh tadi penggantinya. Apa maksudnya ya? Nah, seperti itu. Kita lihat misal contohnya, alla yabqa min waqtil isya illa miqdar rakaatain. Contohnya adalah tidak tersisa lagi waktu isya kecuali apa? Nah, kurang lebihnya dua rakaat dia dapatnya. Fahuna nuqaddim raka'atayn ratibatul isya li'anna an-nafl al-muqayyad a'la min an-nafl al-mutlaq. Ini berkaitan masalah salat sunnah ya, afannya berkaitan masalah salat sunnah. Seperti contohnya alla yabqa min waqtin isya illa miqdar raka'atayn. Di sini tidak ada tidak tersisa waktu salat isya kecuali kurang lebihnya kalau dilakukan salat dua rakaat saja. Didahulukan yang mana? Fahuna nuqaddim raka'atay ratibatul isya. Di sini kita dahulukan dua rakaat sebelum isya. Jangan atau niatkan anak mau salat sunnah mutlak. Paham ya? Enggak bisa karena posisinya apa? Setelahnya salat isya itu loh. Dahulukan dua rakaat sebelum isya. Mafhum insyaallah Yusuf? Naam, penting sekali. Kita lihat li'anna naflal muqayyad a'la minan nafli al-mutlaq. Dikarenakan salat sunnah muqayyad itu lebih tinggi dibanding salat sunnah yang mutlak. Sudah paham belum mutlak dan muqayyad ini? Kalau mutlak itu tanpa diikat dengan waktu, tapi kalau muqayyad diikat dengan waktu. Nah seperti itu. Berikutnya, tazahumu tahajjudin wa talabi ilmin syar'i. Sekarang bertabrakan antara dua waktu, waktu tahajjud sholat malam dan waktu mencari ilmu syar'i. Mana kita dahulukan kira-kira ini? Mendahulukan tahajjud atau mendahulukan mencari ilmu syar'i? Kita lihat. Fahuna nuqaddim talabal ilmi. Di sini kita mendahulukan mencari ilmu. Kenapa? Li'annahu anfa' wa aslah minat tahajjud. Dikarenakan yang namanya mencari ilmu lebih bermanfaat dan lebih bisa memperbaiki dibanding tahajjud. Nah, kenapa sih? Fa'inna tahajjuda manfa'atuhu qasirah. Karena sholat tahajjud itu manfaatnya terbatas. Terbatas sampai kemana? Orang sholat tahajud itu manfaatnya terbatas. Terbatas sampai kemana? Paham pertanyaannya ya? Orang sholat tahajud dengan mencari ilmu, itu kenapa didahulukan mencari ilmu?
Karena mencari ilmu itu manfaatnya muta'adiyah. Manfaatnya itu enggak terbatas untuk dirinya dan untuk orang lain. Paham ya? Mencari ilmu, ya enggak? Antum dapat ilmu manfaatnya untuk antum atau untuk orang lain juga nanti. Orang lain. Nah, tahajud ini manfaatnya qasirah, terbatas. Terbatas sampai mana? Sendiri-sendiri. Sampai orang yang melakukan itu saja. Paham ya? Terbatas sampai orang yang melakukan itu saja, tidak sampai ke yang lainnya. Mafhum insyaallah Abdullah? Mafhum? Naam. Kita lihat wa talabul ilmi manfaatuhu muta'addiyatun. Sedangkan mencari ilmu manfaatnya muta'addiyah. Muta'addiyah itu manfaatnya berpengaruh pada orang lain juga. Ya kan? Antum mencari ilmu manfaatnya untuk siapa? Yusuf. Untuk siapa manfaatnya? Diri sendiri dan orang lain. Tapi antum salat tahajud kembali ke mana? Diri sendiri. Nah, itu didahulukan apa? Talabul ilmi syar'inya. Seperti itu. Tapi kan ini kalau kita telusuri contohnya ini, sebenarnya kalau ada orang yang mengkritik masih bisa. Soalnya tahajud itu tidak menafikan mencari ilmu syar'i, ya enggak? Tahajud tidak dilakukan dalam keadaan dia mencari ilmu. Cuman kalau benar-benar bertabrakan gitu loh, posisinya malam itu juga gitu loh. Nah, barakallahu fikum, maka dilakukan mencari ilmu syar'i. Naam. Tapi kalau misalkan bisa digabung, gabung. Antum mencari ilmu syar'i dan tetap melakukan tahajud qiyamul lail. Seperti itu. Berikutnya, hada idza lam yumkin al-jam'u. Ini kalau tidak memungkinkan apa? Digabungkan. Ingat-ingat ya kaidah yang kita bahas dari awal kemarin itu sampai saat ini mengenai kalau bertemunya, bertumpuknya dua kebaikan dan gak mungkin digabungkan dalam satu waktu. Gak mungkin dikerjakan dalam satu waktu. Tapi kalau mungkin dikerjakan dalam satu waktu, bagus enggak? Bagus. Antum diundang makan, makan siang. Abang Abdurrahman diundang makan siang. Paham ya? Yang satunya ngundang jam 1 siang makan apa? Walimatul urs. Yang satunya jam 2 siang. Paham ya? Nah, ngundang walimatul khitan. Antum datangi dua-duanya enggak kira-kira? Beda waktu padahal. Atau datangi yang walimatul urus saja. Dua-duanya karena mungkin antum menggabungkan antara maslahatain, dua kebaikan. Kebaikan pertama antum hadir di walimatul urus dapat satu kebaikan. Yang kedua, hadir di walimatul khitan juga dapat satu kebaikan. Tapi kalau enggak bisa digabungkan, mana yang dahulukan? Walimatul urus. Nah, itu sudah kita lewati kemarin. Walihada qulna la tatazahum. Oleh karena itu kami ucapkan ketika bertumpuknya suatu kebaikan atau bertumpuknya dua kebaikan. Ashkala 'ala syakhsin. Naam. Hukm mas'alatin yahtajuha al'an wa mas'alatun ukhra la yahtajuha al'an. Perhatikan, sekarang ada iskal. Ada salah seorang dia na'am barakallahu fikum memiliki iskal. Na'am barakallahu fikum, yaitu hukum suatu permasalahan yang dia butuhkan sekarang dan permasalahan yang satunya tidak dibutuhkan sekarang. Na'am barakallahu fikum. Ada dua permasalahan yang bertabrakan. Antum punya dua permasalahan yang antum akan selesaikan sekarang ini dan yang satunya nam tidak harus diselesaikan sekarang gitu loh. Nah, ini bagaimana seperti itu? Fa innahu yuqaddam fil ba'dil aula nam allati wa na'am yahtajuha likauniha aslah. Maka wajib bagi dia untuk mendahulukan apa? Na'am barakallahu fikum, fa innahu yuqaddim fil bahthil ula. Maka dia mendahulukan di dalam pembahasan ini yang pertama dulu, permasalahan yang pertama dulu, yang dia butuhkan. Karena sekarang butuhnya, ya enggak? Kalau yang dulu, kalau yang nanti, nanti bahasnya, tapi kalau yang sekarang dibutuhkan, bahas dulu yang sekarang ini. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Kenapa? Likauniha aslah. Karena lebih bagus, lebih baik. Karena antum butuhnya ada dua perkara yang antum butuhkan, dua pas permasalahan yang antum ingin na'am barakallahu fikum bahas gitu. Tapi yang satu ini sekarang dibutuhkannya. Yang satunya nanti. Didahulukan yang mana? Yang sekarang. Seperti itu. Na'am. Li'anna tsaniyata 'ammatun wa waqtuha mudrikun. Na'am atau mudrakun. Maksudnya bagaimana? Yang kedua ini umum dan waktunya bisa dicari. Waktunya bisa diteraih di waktu-waktu yang lain. Iya enggak? Ammal hadiratu fa waqtuha hadirun wa khasun. Adapun waktu yang hadir sekarang ini, waktunya ya hadir sekarang ini khusus itu loh, enggak bisa tunda lagi. Paham belum maksudnya ini? Nah, barakallahu fikum. Seperti itu perlu diperhatikan baik-baik. Mahum insyaallah, Ustaz. Ewa. Naam. Kemudian berikutnya, jihadul musyrikin wa ahlul kitab kulluhu khair. Memerangi orang-orang musyrikin dan memerangi ahlul kitab itu semuanya kebaikan. Ahlul kitab itu al-yahud wa nasara. Lakin ayyuhuma aslah, tapi sekarang mana yang lebih bagus? Kita perangi orang musyrikin secara umum atau kita memerangi ahlul kitab? An nujahida ahlul kitab au nujahidal musyrikin?
mana yang lebih bagus dan lebih nam aula, kita memerangi ahlu kitab atau kita memerangi orang musyrikin? Al-jawab al-musyrikin. Jawabannya yang kita perangi musyrikin. Kenapa? Kita lihat baik-baik. Li'anna ahlu kitabi yumkin ikraruhum bil jizyah. Karena ahlu kitab al-Yahud wa Nasara itu masih memungkinkan ditetapkan bagi mereka apa? Jizyah, denda, pajak, upeti. Paham itu ya? Nah, kamu boleh tinggal di sini tapi bayar pajak. Bayar denda, itu aslinya gitu. Jadi pajak yang sekarang antum saksikan di Republik Indonesia ini, seharusnya kalau secara syariat Islam yang dimintai pajak itu bukan kaum muslimin. Antum punya rumah, rumahnya sendiri, tanah-tanah sendiri, disuruh pajak sama mereka. Suruh pajak, keliru. Seharusnya yang suruh pajak itu adalah orang-orang apa? Orang-orang selain kaum muslimin. Dari kalangan ahlu kitab, al-Yahud wa Nasara, pajak mereka. Masa kaum muslimin malah dimintai pajak? Rumah-rumah sendiri, tanah beli, milik sudah, suruh pajak lagi, ya kan? Secara syariat enggak benar. Secara syariat justru yang dimintai pajak, denda tadi itu, upeti tadi, orang-orang kufar yang tinggal di negeri kaum muslimin. Paham ya? Diberi keamanan oleh pemerintah atau negara. Paham ya? Nam jizyah ini. Jadi yang di sini kata beliau, yang diperangi musyrikin. Paham ya? Bukan ahlu kitab, karena ahlu kitab masih mungkin dia tinggal di situ, tapi ditetapkan apa tadi? Pajak. Mahum salah ya? Naam. Wali anna ahlul kitab ajaza syari' lana anna kula ta'amahum. Ini perbedaannya. Dikarenakan ahlu kitab itu masih diperbolehkan bagi kita, syariat masih memperbolehkan kita makan makanan mereka. Paham ya? Syariat masih memperbolehkan apa? Kita makan makanan mereka, sesembelian mereka. Karena mereka juga meyakini bahwasanya mereka tidak boleh menyembelih kecuali menyebut nama Allah Ta'ala. Kalau antum menyaksikan langsung, dia enggak omong bismillah, baru haram. Wa illa hukum asalnya kalau yang menyembelih adalah orang Yahud dan Nasara, secara globalnya ya. Naam, hukum asalnya ahlu kitab, sesembeliannya halal. Tapi kalau seandainya antum tahu nyaksikan sendiri orang Yahud atau orang Nasrani misalkan nyembelih kok enggak baca bismillah, haram. Paham belum? Seperti itu. Naam. Karena di dalam syariat mereka juga ada apa? Ada tidak boleh menyembelih kecuali menyebut nama Allah. Kalau misalkan antum lihat orang Nasrani misalkan nyembelih bismillahirrahmanirrahim gitu. Dengan menyebut nama Nabi Isa. Haram enggak sebenarnya? Haram. Tapi kalau dia baca bismillah, halal. Paham ya? Karena pengkhususan ini, pengecualian. Wa illa sesembelian orang kafir secara global umum selain ahlu kitab, sesembelian orang kafir haram enggak? Haram. Walaupun dia baca bismillah. Orang Hindu misalnya, orang Hindu, orang Buddha, bismillah gitu. Haram enggak sebenarnya? Haram bukan ahlu kitab mereka, haram. Karena amalan mereka itu enggak diterima gitu loh. Paham ya? Sampai dia mau berislam. Tapi kalau ahlu kitab khusus, ahlu kitab sesembeliannya apa? Halal hukum globalnya. Paham? Nah. Dan lihat wa anna tazawwaja nisa'ahum, dan kita boleh nikahi perempuan-perempuan mereka. Nikah perempuan ahlu kitab itu enggak masalah kalau apa? Aman agamanya. Dan juga dari kalangan wanita yang muhsanat, terjaga nah kehormatannya, bukan pelacur, bukan penzina, itu hukum globalnya boleh. Tapi lebih baik menikah dengan muslimah, bukan muslim. Kalau muslim laki-laki, muslimah. Menikah dengan muslimah, mukminah. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Ini perlu diperhatikan baik-baik. Falana fihim na'un ittisal. Maka kita pada hak mereka atau pada mereka ahlu kitab masih ada sejenis ittisal, kesambungan. Ya, sejenis apa? Ittisal itu kesambungan, kita masih sambung gitu loh. Lakin idza alimna anna syarra ahli kitab aktsar min syarril musyrikin alaina. Tapi kalau kita sudah mengetahui bahwasanya kejelekan ahlu kitab lebih banyak dibanding kejelekan orang-orang musyrikin terhadap kita, fa innana nuqaddim jihad ahli kitab, nah maka kita lebih mendahulukan memerangi ahlu kitab, jihad melawan ahlu kitab. Kenapa? Li annal masaliha yuqaddam minha al-a'la. Dikarenakan yang namanya kebaikan-kebaikan, kepentingan-kepentingan itu lebih didahulukan yang paling tingginya. Maaf misalnya ya, seperti tadi itu. Bapak ibu sama-sama nyuruh, ibunya nyuruh belikan beras, bapaknya nyuruh ngantar ke rumah sakit karena bapaknya sakit parah. Paham ya? Pada asalnya kita awal mulanya tadi perintah ibu sama bapak lebih didahulukan mana tadi awal mulanya? Ibu. Tapi di saat-saat seperti ini kita dahulukan perintah bapak. Karena maslahatnya lebih besar. Mahfum insyaallah ya. Jangan sampai keliru dah, jangan sampai keliru. Naam. Kita lihat di sini. Fa kullu syai'in kanat maslahatuhu a'la fa huwa muqaddam. Ini kaidah nih. Fa kullu syai'in kanat maslahatuhu a'la fa huwa muqaddam. Maka segala sesuatu kalau maslahatnya itu, kepentingannya, kebaikannya itu lebih tinggi, maka itu lebih didahulukan. Insyaallah ya, itu kaidahnya itu ya. Fa kullu syai'in kanat maslahatuhu a'la fa huwa muqaddam.
Maka segala sesuatu manakala kepentingannya, kebaikannya itu lebih tinggi, maka itu lebih didahulukan. Mohon salah ya. Nah, barakallahu fikum. Contohnya antum sekarang. Antum punya harta berlimpah-limpah. Nah, barakallahu fikum. Misalkan antum Akh Abu Abdurrahman bertabrakan antara keinginan haji dan umrah. Wah, haji dan umrah. Uang banyak ada, kalau untuk haji ada juga. Untuk umrah apalagi gitu loh. Didahulukan haji atau umrah? Hah? Bukan masalah itunya. Sekarang kita enggak menilai itunya ya, menilai hukum asalnya. Hukum asalnya ya, haji sama umrah, paham ya? Harta ada, semuanya pun bisa, mau haji pun siap harta. Umrah apalagi. Nah, didahulukan haji atau umrah kalau seperti ini? Haji. Kita tak pandang 20 tahun misalnya, sekarang haji nama plus itu kadang enggak sampai 20 tahun. Ini kan orangnya kaya raya, punya uang banyak ini ya. Jadi dahulukan umrah atau haji? Haji dulu. Karena haji apa? Rukun Islam. Umrah bukan rukun Islam, termasuk perkara yang diwajibkan sama dalam seumur hidup sekali. Walaupun Islam tidak masuk dalam rangkaian rukun Islam. Kalau tidak mampu haji, umrah. Tapi kalau misalkan dia mampu haji, haji dahulukan. Seperti itu contohnya. Kita lihat. Idza tazaham al-fard wa nafl nuqaddim al-fard. Ini seperti kemarin itu. Perhatikan baik-baik ini. Apabila bertabrakan, bertumpuk antara kewajiban dan sunnah, maka nuqaddim al-fard. Kita lebih didahulukan apa? Kita lebih mendahulukan al-fardho yang wajib. Paham belum, Husain? Nah, kalau bertabrakan antara amalan sunnah dengan amalan wajib, mana yang didahulukan, Husain? Yang wajib. Seperti contohnya salat. Ya kan? Antum salat 2 rakaat qabliyah. Nah, qabliyah asar misalkan ya 2 rakaat. Lah kok sudah qomat padahal antum baru mengawal-awali Allahu Akbar, baru awal salat apa? Salat 2 rakaat sebelum asar. Sudah qomat dikumandangkan. Itu antum batalkan enggak salatnya? Atau selesaikan dulu? Batalkan karena enggak cukup waktunya. Berbeda kalau antum dalam keadaan rakaat terakhir atau misalkan tahiyat terakhir sudah. Tahiyat terakhir masih salat sunnah. Nah, qomat dikumandangkan. Posisi seperti itu kita tinggalkan salatnya tadi, tetap sempurnakan dulu. Sempurnakan karena eman-eman di situ dan masih memungkinkan dia mendapati sholat wajib. Mafhum soalan ini, Ihsan? Ayo naam. Dan lihat di sini. Li'anal fardhu ahabbu ila Allah, karena perkara yang wajib lebih Allah Ta'ala cintai. Liqauli Ta'ala fil haditsil qudsi, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam hadits qudsi. Ingat-ingat, hadits qudsi ini lain dengan Al-Qur'an. Paham ya? Perbedaannya apa yang paling menonjol nampak, Ihsan? Itu juga perbedaan juga, teman, yang paling menonjol. Nah, barakallahu fikum, apa perbedaannya paling menonjol? Kalau Al-Qur'an lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hadits qudsi, lafaznya dari siapa? Maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Paham itu ya? Nah, jadi dibedakan. Apa Allah Ta'ala mengatakan apa? Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Tidaklah seorang hamba atau tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai. Nah, barakallahu fikum, melainkan apa? Melainkan perkara-perkara yang aku wajibkan padanya. Apa maksudnya itu ya? Nah, barakallahu fikum, sesuatu yang paling aku cintai. Nah, melainkan apa? Daripada perkara-perkara yang aku wajibkan. Maksudnya Allah Ta'ala lebih mencintai perkara-perkara yang Allah Ta'ala wajibkan untuk dijadikan apa? Taqarrub ila Allah Jalla wa Ala. Mafhum insyaallah, Husain? Mafhum? Naam, barakallahu fikum. Akhraj al-Bukhari min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Falau anna insanan, perhatikan baik-baik ini. Kalau seandainya ada orang, falau anna insanan dhaqa 'alaihi waqtul faridah. Waktu salat wajibnya sempit, tinggal sedikit waktunya. Fa arada an yusalliya qablaha nafilatan ma'a dhayqi waqtil faridah. Dalam keadaan dia ingin salat sebelumnya, salat qabliyah berarti ya, sebagai salat sunnah, padahal waktu salatnya ini sempit sekali. Antum misalkan qadarullah ya, qadarullah. Nah, barakallahu fikum, antum terlambat salat asar gitu loh. Mungkin sampai menjelang habis, mau menjelang maghrib lah intinya. Posisinya antum mungkin tertidur atau terlambat. Nah, antum masuk masjid, salat sunnah dulu untuk 2 rakaat sebelum asar atau langsung asar? Langsung asar, waktunya sempit. Karena kalau antum nanti salat 2 rakaat, habis waktu asar misalkan. Nah, didahulukan mana? Salat wajibnya, salat asarnya. Mafhum salah ini ya? Mafhum. Kadang terjadi enggak seperti ini? Terjadi enggak? Terjadi, maka harus pahami baik-baik ini. Nah, kata beliau, "Na'am barakallahu fikum fa inna naqulu lahu qaddimil faridhah li anha a'la." Dahulukan yang wajib dikarenakan itu lebih tinggi kebaikannya.
Berikutnya, idza tazahamatul hadirah wal fa'itah. Sekarang kalau bertumpuk, berkumpul antara hadirah. Hadirah itu maksudnya bagaimana barakallahu fikum? Hadirah itu maksudnya itu saat ini kita tunaikan dengan fa'itah. Fa'itah itu perkara yang terluputkan yang harus kamu ganti gitu loh. Dahulukan ganti dulu atau dahulukan yang wajib sekarang ini? Paham ya, kita lihat. Paham belum maksudnya? Sekarang bertumpuk antara dua perkara. Hadirah itu saat ini harus dikerjakan, fa'itah itu yang terluputkan yang harus kamu ganti gitu loh. Kita mendahulukan ganti dulu atau mendahulukan yang hadir sekarang itu kewajiban yang harus tunaikan yang hadirah, kita lihat. Fanuqaddim al-hadirah, maka kita mendahulukan apa? Yang hadirah yang sekarang ini. Yang sekarang ini ya, li'anna al-qiyama bil hadirah yaj'aluha mu'addatan. Dikarenakan menegakkan mengerjakan perkara yang hadir sekarang ini, dia menjadikannya apa? Adalah mu'addah, penunaian. Antum sekarang salat na'am barakallahu fikum dua rakaat sebelum subuh misalkan terlambat. Nah, orang-orang lagi pada sholat apa? Subuh. Paham ya? Kan dua rakaat sebelum subuh boleh digantikan enggak? Boleh digantikan enggak? Boleh setelah subuh. Atau menggantikan dulu dua rakaat itu atau subuh dulu? Subuh dulu. Karena hadirah sekarang ini, ya enggak? Paham belum Abdullah? Sekarang ini dia sholat subuh, belum sholat subuh. Cuman dua rakaat sebelum subuh terlambat itu loh. Nah, dahulukan sholat subuh dulu, nanti baru ganti dua rakaat setelah subuh. Paham ya? Paham maksudnya? Dua rakaat sebelum subuhnya diganti setelah subuh. Paham enggak nih, Yusuf? Paham insyaallah ya? Ini mudah sekali, cuman perlu diperhatikan baik-baik. Walau qumna bil fa'itah sa'aratis salatan kiltahuma maqdiyatan fa'itatan. Kalau seandainya kita ganti dua-duanya, mengganti dua-duanya, kalau kita malah mengedepankan penggantinya tadi itu, maka menjadilah dua sholat, dua-duanya adalah apa? Dua-duanya ditunaikan dalam keadaan mengganti. Paham ya? Karena beda dengan mu'addah. Ada itu lain dengan qadha'. Ada itu lain dengan qadha'. Kalau ada itu melaksanakan, qadha' itu mengganti. Paham ya? Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Kita tutup yang terakhir. Misalu dhalik, contohnya. Rajulun dhaqara qabalatul syams. Bimikdari sholatul fajr faqat. Annahu sallal isya' ala ghuril maslahatain wajibah. Kita lihat di sini. Misal dari contohnya, rajulun dzakara qablatul syams bi miqdari salatil fajr faqat. Ada orang ingat dia, baru ingat sebelum matahari terbit. Kurang lebihnya apa? Waktu antara jarak matahari terbit dengan salat subuh, paham ya? Intinya apa? Intinya sudah benar-benar apa? Dia baru ingat saat itu juga. Annahu shalal isya ala ghairil maslahatain. Annahu shalal isya ala khairil maslahatain wajibatun. Ini bukan sambungannya nih. Bukan sambungannya ya? Oh ya, nah, Hasan. Oh ya, benar-benar Hasan. Anda lihat garisnya ya. Allah musta'an. Makanya kok enggak cocok sekali ini kok. Eh, benar-benar Hasan. Jazakumullah khairan. Allah musta'an. Kita lihat sini. Rajulun dzakara qabla thulu'i syamsi bi miqdari shalatil fajri faqat. Ada salah seorang dia ingat, ingatnya sadarnya itu sebelum terbitnya matahari. Nah, barakallahu fikum, diperkirakan kurang lebihnya apa? Bisanya cuma salat subuh saja. Ayo. Annahu shalal isya ala ghairi taharah, bahwasanya dia pernah salat isya tanpa di atas apa? Kesucian. Jadi malamnya itu dia salat isya, cuman waktu itu salat isya-nya enggak di atas suci gitu loh. Sudah batal, sudah BAB, sudah nampar kalau fikum KTT, paham ya? Tapi apa? Tapi ternyata dia apa? Ingatnya ketika sebelum terbit matahari dengan jarak cuman salat subuh saja. Apa maksudnya itu ya? Kurang lebihnya ya mungkin sekitar 10 menit lah sebelum terbit matahari. Dia baru ingat. Itu bagaimana? Fahuna alaihi faridatan al-isya wal fajr. Maka di sini wajib bagi dia dua kewajiban, salat isya dan salat fajr. Bertabrakan ini, salat isya sama salat subuh ini. Paham belum maksudnya? Jadi sebentar lagi sudah terbit matahari, dia belum salat subuh, belum juga apa? Dia belum salat subuh, tapi sudah salat isya. Cuman salat isya-nya waktu itu enggak suci gitu loh. Paham belum, San? Jadi dia ketika bangun, waduh, udah mau matahari udah mau terbit ini, belum salat subuh, tapi ingat, wah, tadi malam salat isya-nya juga dalam keadaan batal. Dahulukan salat isya-nya atau salat subuhnya? Nah, kita lihat. Nah,
Lakin salat isya qada. Tapi salat isya qada mengganti gitu loh. Li'anna waqtaha qad kharat. Waktunya sudah habis juga. Wa salatul fajri ada. Sedangkan salat subuh ada penunaian. Bedakan ya qada dan penunaian. Qada itu mengganti, penunaian itu yang mengerjakan gitu loh. Antum sekarang salat isya-nya sudah terlambat atau belum waktunya? Sudah terlambat kan itu, sudah terlambat. Qada tinggal mengganti. Menggantikan salat itu kalau sudah di luar waktu, itu menurut pendapat yang sahih tidak perlu. Paham ya? Cuman memperbanyak amal-amal saleh kalau di luar waktu ya. Tapi kalau masih dalam satu waktu, ganti. Apa maksudnya? Nah, di sini posisinya antum sudah di luar waktu, ingat, wah tadi malam salat isya-nya dalam keadaan ana sudah kentut ya. Dalam keadaan ana enggak di atas suci. Posisinya juga belum salat subuh. Dahulukan salat subuh atau menggantikan salat isya? Kita katakan dahulukan salat subuh karena salat subuh itu penunaian, belum ditunaikan daripada salat isya. Sedangkan salat isya itu bukan penunaian tapi qada menggantikan. Dahulukan yang menggantikan atau yang menunaikan? Penunaian. Mahum salat Abdurrahman. Ayo na'am. Ini harus pahami baik-baik ini. Wa salatul fajri ada'un. Sedangkan salat subuh itu penunaian, li'annahu mazala fi waqtiha, karena masih waktunya. Intinya salat subuh itu kalau paling terakhir ya sebelum matahari terbit tadi itu. Itu sudah bisa dikatakan akhir-akhir sudah itu. Nah, fahuna naqul, maka di sini kita katakan qaddim salatul fajri, dahulukan salat subuh. Li'annaha taqau ada'an, karena terjadi dalam bentuk apa? Adaan penunaian. Bedakan. Jadi penunaian lebih didahulukan daripada apa? Qada, itu penggantian. Nah, wa amma salatul isya fahiya qada'un 'ala kulli hal. Adapun salat isya itu adalah qada. Maksudnya di sini dia bentuknya adalah qada, itu penggantian atas berbagai macam keadaan. Sawa'un adaitaha qabla thulu'i syams, baik engkau menggantikannya sebelum terbit matahari, au ba'da thulu'i syams, atau setelah terbit matahari. Ini 'alal khilaf. 'Alal khilaf. Ada yang mengatakan kalau seandainya dia itu ingatnya setelah habis waktunya, enggak perlu dia menggantikannya, tapi perbanyak amalan-amalan kebaikan. Karena kan bukan kesengajaan. Karena kalau bukan kesengajaan, perkara dosa itu masuk dalam kategori dosa apa? Kecil. Sedangkan dosa kecil bisa dihapus dengan apa? Amalan-amalan kebaikan. Innal hasanati yudhibna as-sayyiat. Sesungguhnya amalan-amalan kebaikan bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Maafin soal ini ya. Tapi kalau masih masuk dalam waktu, ya harus dikerjakan. Nah, bangun itu, wah, ini masih ada waktunya. Kerjakan. Nah, seperti itu. Awana ambarakallahu fikum idza tazahan silatu akhin wa silatu ammin fa nuqaddim silatul akh li annahu a'la. Sekarang ini yang terakhir ya, sekalian bawa itu ya. Apabila bertabrakan antara apa? Menyambung hubungan silaturahmi kepada saudara dengan menyambung hubungan silaturahmi kepada pamannya. Antum tahu paman enggak antum? Tahu paman. Nah, paman itu sama saudara kita itu lebih dekat mana? Saudara kita kandung dengan paman itu sama kita lebih dekat mana? Nah, padahal posisinya saat itu juga jam 10 ada acara ingin ziarah berkunjung gitu istilahnya. Paham ya? Sama-sama sudah berjanji dengan pamannya, dengan saudara lelakinya misalkan. Sama-sama kerabat itu. Nah, bertabrakan gak bisa digabung ini. Dahulukan mengziarahi, menyambung silaturahmi kepada pamannya atau kepada saudaranya? Saudaranya, karena lebih tinggi tadi itu. Wa hadza kulluhu idza lam yumkin al-jama'. Ini semuanya, pembahasan ini semuanya dari awal sampai akhir berkaitan masalah apa? Kalau enggak memungkinkan untuk menggabungkan. Walihata qulna la tazahum. Maksudnya oleh karenanya aku katakan ketika adanya tazahum, bertumpuk-tumpuknya, bertabrakannya suatu amalan dan tidak memungkinkan dikerjakan dalam satu waktu. Tapi kalau memungkinkan dikerjakan dalam satu waktu bagaimana Husain? Kalau memungkinkan dikerjakan dalam satu waktu bagaimana? Kerjakan dua-duanya, maslahah kepentingan. Nasallahu alaihi wasallam wa alhamdulillahirabbil alamin.